Kali ini bola dikuasai oleh kesebelasan Tunas Mekar Parahit. Sarsleker dari kesebelasan Tunas Mekar. Tiko Player sudah dibunyikan celah. Nilai terjadi dulu ini gantung pertahanan kesebelasan Tunas Mekar lewat sang pemilik nomor punggung 3 dari Kalonos. Overlapping maksudnya terjadi. Dapat dipotong oleh kesebelasan Patrul. Kodok dengan Erjun. Erjun tiga dalam dada sejenak satu buah kerjasama yang cukup baik Erjun. Kebiakan satu buah yang dibunuh kerjasama dalam bersama Wildan. Wildan Erjun pantai. Pantai Wildan. Leno. Namun kali ini saudara dapat digunting oleh kesebelasan Tunas Mekar. Kali ini lewat kaki Hendy Siregar. Hendy Siregar saja sama namun dapat dipotong oleh Pirui. Kini bola meninggal. Namun lagi-lagi saudara ada Pirui di sana. Mundur ke belakang sang pemilik nomor punggung 2 Wildan. Mampukah Wildan bisa menyelesaikan tugasnya selaku sang pemilik nomor punggung 2 kali ini. Mundur ke belakang alihkan dengan kaki kiri yang bermain saudara pada namun dapat dipotong oleh kesebelasan Tunas. Lewat sang pemilik nomor punggung 17 Henry. Henry menarik dari hopper nanti masuk ke parit yang ditolong. Berbahaya saudara penonton sudah menangkan pilih kawan Ronaldo. Namun dengan mudah Ronaldo tidak sama dengan Idam. Idam mencoba berputar-putar Idam 1-2 ini pun siapakah yang akan diberikan oleh Idam ke belakang bagaimana Gusti maksudnya. Lepin belemah datangnya di hopper nanti Hercule Henry dengan kepala. Namun dapat dipotong oleh kesebelasan Tunas kali ini. Terjadi untuk yang kedua kalinya buat kesebelasan Fajrul Uniko. Bosan pemilik nomor punggung 2 Wildan. Mampu Wildan bisa menyelesaikan tugasnya kali ini. Ayunkan dengan kaki kirinya bola bola bukti. Oh, namun dapat dikoper saja oleh kesebelasan Tunas Mekar. Kali ini Farid. Terjadi Henry saudara perlu berputar kali ini berbahaya. Hampir saudara. Sebuah baru saja bebak yang dilakukan oleh kesebelasan Fajrul Uniko. Mundur ke belakang 1-2-3 langkah Wildan. Siapakah yang akan diberikan akhirkan dengan kaki kirinya bola melambung tiga lewat headingan kepala kembali saudara penonton. Kali ini dengan kaki putra Kedot. Kedot Herdon. Operasi menekan Yadis sekitar ibu ini untuk menambung tiga lewat dari sana. Saja sebuah sementara di ajang turnamen Paseka Cup yang kelima di tahun 2023 di bawah naungan ketua panitia penyelenggara Bung Peter hadirnya sponsor Bapak Haji Leceng minuman jernih mineral minuman segar tegas dan ada ortuk saya kali ini menjadi sebuah sponsor di tahun 2023. Terima kasih buat aparat setempat maupun TNI ataupun Polri yang selalu support tiga. Hampir dengan mudah kali ini Rian Tolda membuang si kulit bundar meninggalkan arena pertandingan. Kali ini Doni Kalenos kerjasama 1-2 kerjasama dengan Iqbal maksudnya masih Iqbal hopper nanti maksudnya siapakah yang akan diberikan Parit ke belakang berikan pada nomor punggung 17-1-2 ini pilih yang cukup baik melebar berikan pada Tato di sisi kiri di lini satu bertahan ke 11-an ini ke hopper nanti maksudnya terjadi perebutan headingan kepala lagi-lagi Pirway sang palang pintu akhir dari ke 11-an ini kok kali ini serangan 20 lewat kaki Doni Kalenos coba berputar-putar medan. Lagi-lagi danda sang palang pintu akhir dari kesebelasan Tunas Mekar membuang si kulit bundar meninggalkan arena pertandingan hanya menghasilkan sebuah tendangan sulit untuk yang kesekian kalinya buat kesebelasan Uniko FC di bawah naungan Bos Diko yang sudah hadir di arena stadion milik Kuran Semanan Kalideres Jakarta Barat. Kembali lewat kaki Wildan bersama dari sisi kiri overlapping dengan kepala. Lagi-lagi saudara dapat digunting kali serangan pulang terjadi lewat sang pemilik nomor punggung 14 Egi. Tembakan spekulasi Henry. Henry apa itu? Sayang. Putar-putar Medo. Sayang. Sebuah ini pintu yang
cukup cemerlang namun belum maksimal kau. Siapakah yang akan meletakkan si kulit bundar kini sang pemilik nomor punggung 14 Kedot? Mundur ke belakang 1, 2, 3 langkah Kedot. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan. Kau dengan kepala gosong namun kali ini dapat dicuri oleh Randy Siregar. Kerjasama dengan Farid namun dorong. Reiki Oper nanti bermain saudara Palma jatuh di kaki Randy Siregar. Masih Randy Siregar. Dapat digunting kali dari nomor punggung Wildan. Wildan kerjasama dengan Yadi. Yadi corong dengan ujung sepatu. Namun dapat digunting kali masih Yadi. Berbahaya Yadi si kecil bungil imut kali ini. Kerjasama siapa yang akan diberikan Oper nanti jauhkan ke depan. Namun kerjasama dengan nomor punggung 9 Medo. Masih Medo. Upaya ingin mencari kawan yang berikan kerjasama Herdu. Herdu ke belakang kali ini. Namun dalam sayap telah dapat digunting oleh nomor punggung 17 Hendra. Dari ke-11 satu-satu Oper nanti berbahaya saudara penonton. Ada Yadi. Masih Yadi menari-nari Yadi ke belakang kali ini. Namun dapat digunting kali ini oleh Heli. Alisa dengan kaki kanan. Namun salah pelurusnya dapat dikoper kali ini oleh Hidlan. Kerjasama dengan Kedot. Masih Kedot mencoba menari-nari Kedot. Siapakah yang akan diberikan oleh Kedot? Saudara penonton mencoba. Masih Kedot dikoper oleh Egy. Masih Kedot terjadi perbutan masing-masing oleh Kedot. Dipotong oleh Egy. Kali ini kerjasama dengan Farid. Wah, Egy dengan kepala lewat sang pemilik nomor 17 Henry Henry Lendis Regan. Lendis Regan oper nanti maksudnya ulang. Tembakan menyusur tanah Yadi dengan mudah Rianto Noto Ortusen. Terima kasih buat aparat setempat maupun TNI ataupun Polri. Terima kasih buat Babinsa Semarang, Bimas Semarang yang selalu hadir di arena stadion mini Kuran Semarang Kalideres Jakarta Barat. Kuran Semarang Kalideres Jakarta Barat untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak yang kedua di mana kesebelasan unit KFC berhadapan dengan kesebelasan Tunas Mekar. Kick off player sudah dibunyikan kali pantai pemenang baru masuk kuasai si kulit bundar ke belakang nilai Idan. Masih Idan mencoba berputar-putar yang berhopar dan tinjaukan ke depan. Dapat dipotong kali ini oleh pantai atau Yadi sang pemilik babak punggung 3 si kecil mungil imut. Ini putra sang pemilik nomor punggung 8 mundur ke belakang aingkan dengan kaki kanan lewat head dengan kepala pilih. Berbahaya saudara penonton. Kali ini pantai. Tembakan first time pantai. Mas menyisir tangan dengan Hamka. Dengan mudarian tembakan spekulasi Gomas dapat dicuk oleh Rian di bawah naungan Bos Jiko dan Ibu Hajamila selaku sang pemilik Uniko Logistik kali ini mundur ke belakang 1, 2, 3 langkah pantai. Lihat dengan kepala pilih. Lagi-lagi saudara berpantai. Yang cukup cemerlang penampilannya kali ini Rian bisa mencuk tendangan spekulasi pantai. Mundur ke belakang 1, 2, 3 langkah. Mampukah sang pemilik nomor punggung 9 kali ini Medo aingkan dengan kaki kanannya. Namun dapat dikopel oleh Doni Kalemos. Kali ini putra kerja sama Yadi Hedin. Lagi-lagi saudara, kali ini sebuah terjadi perebutan atau salah miskomunikasi kali ini. Kita saksikan tugasnya di babak yang kedua. Atau mampukah ia bisa mencebol jaga gawang yang dikawal tetap Rian. Kita saksikan bersama-sama mundur ke belakang 1, 2, 3 langkah. Sayang. Bila pertandingan ini berakhir imbang sampai titik lahir dibunyikan oleh sang pemimpin telah, maka kami selaku perwakilan dari Tenda Panitia akan mengadakan tendangan adu pilihan. Nonton menari-nari putra kerja sama Agustino. Namun kali ini dapat dipotong oleh Henry. Namun sebuah pelanggaran kecil terjadi kali ini. 0-0. Terima kasih juga buat para YouTuber ternama di mana ada Bung Baron ini.
Irama dan ada Masno, sang youtuber yang selalu eksis di arena stadion mini Kuran Semanan Kalideres Jakarta Barat. Kembali lewat sang pemilik gemet punggung 5-1, namun berbahaya kali ini Damu Dermes mencoba berputar-putar ke belakang kali ini dan Nasuta dengan kaki kiri Hildan operating berbahaya saudara penalai dengan kepala gol satu membantu maksud kami kali ini saudara dapat dipotong oleh Tato. Masih Tato mencoba sang kapten kerjasama dengan Randy Sinega. Masih Randy mencoba berputar-putar Randy. Oh lagi-lagi jauhkan ke depan bagi kepala Parit Maksuta. Terjadi sebuah perputar gol yang terjadi saudara penonton namun final ataukah Unico ataukah Tunas Mekar. Kita saksikan saudara penonton lewat dengan kepala. Oh namun kali ini lewat sang pemilik nomor 14 Egi. Namun sendirian kali ini Idam sang pelang pintu akhir Idam mencoba berputar-putar lewat dengan kepala terjadi saudara penonton. Oh damar kali ini tak mudah oleh Doni Kalemot. Masih Doni mencoba kerjasama ini pintu kerja lagu oleh Nanda Doni berbahaya saudara penonton. Masih Doni namun ini mencoba serangan pulang terjadi saudara penonton. Ah, pulang si Henry bisa menjebol jala galang yang dikawal tetap Ronald. 1-0 sementara untuk keunggulan Tunas Mekar lewat tembakan spekulasi yang cukup ideal. Namun kali ini Henry sang pemilik nomor punggung 17 bisa menjebol jala galang yang dikawal tetap Ronald. Dan Tunas Mekar di babak yang kedua kali ini mampukah Pantai angkat umpan diagonal berbahaya lewat Edhian kepala. Kali ini lagi-lagi berbahaya serangan pulang berjari lewat kaki Parit. Parit kerja sama Henry. Henry mencoba berputar-putar dipotong oleh Rian sang penjaga gawang kini keluar dari sarangnya membuang sebelum bermau lewat sini kuasa oleh nomor punggung 14 Egi kerjasama dengan Paujan Egi Paujan ini pindu yang cukup lakukan yang cukup baik kali ini saudara penonton. Oh namun dapat dipotong oleh Herjul kerjasama dengan Widen. Oh namun kali ini Pantai kerjasama dengan Idham. Namun Idham dengan kaki kiri lewat hebingan kepala terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan Tunas Doni terjadi sebuah perbuatan dengan Lumban. Namun Doni mencoba berputar-putar kerja sama dengan nomor punggung 5-1-2 kerja sama yang cukup baik kali ini. Oh Alpi dapat dicuri kali ini ke 11-an Tunas. Open nothing diagonal bermahal namun Salpi Riyodan Wheeler kerja sama Kedot berputar-putar Kedot Dayat Kedot masih Dayat mencoba menari-nari Dayat kerja sama Dayat akan diberikan oleh kerja sama dengan Alpi. Masih Alpi siapa yang akan diberikan oleh Alpi umat mendatar belikan pada nomor punggung 8 putra-putra kerja sama 1-2 ini pilih cukup baik drama. Sebuah handball terjadi saudara ini si resisi kalau perhatian berbahaya. Terlebih dulu saudara si Pantai masih Pantai mencoba berputar-putar Pantai. Tembakan cukup cemerlang kali ini saudara bisa mencabal jala gawang yang dikawal tetap Rian. Sudah saudara penonton di mana kesebelasan Unico berhadapan dengan kesebelasan Tunas Mekar skor 1-1. Saya undur diri Bung Buluk Sialalala mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh penonton sepak bola. Salam olahraga Brapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam drama adu penalti. Untuk penonton harap menjauh aja jauh.